Halo teman-teman, balik lagi di Kapten Tsubasa Dream Team ya guys ya. Ternyata kalau kita punya dua aja ya buff yang tim skillnya 20%, kita bisa bikin tim 1 juta guys ya. Jadi kalau misalnya buffnya 20% ada 3, 60% mungkin bisa 1.050.000 guys ya. Ini gue udah punya 2, jadi bisa 1 juta nih. Mantep ya, sekarang zaman now udah eranya power 1 juta guys ya. Metanya 1 juta semua sekarang. Gila nih emang. Dari mana aja? Dari si siapa? Genzo ya. Dari Genzo udah gitu, dari Cluivot, sama dari Super Solid yang gratisan ya guys ya. Gue pakai Taki ya. Tapi kalau di sini kan karena campuran non Japan sama Japan, nah jadi HA-nya nggak maksimal guys ya. HA-nya nggak maksimal, tapi statnya, boostnya lumayan tinggi dari team skill ya. Jadi kita coba aja ya. Gue belum pernah coba juga nih. Oke, kipernya ya ada Genzo sama ada Muller. Ini Muller WC ya, karena dia full body sun, kuat banget ya. Makanya gue kemarin tuh pengen dapat Zeno guys, karena Zeno-nya juga FBS ya. Bayangin aja Zeno FBS. Wah, itu GG banget sih. Sama kayak Muller WC ya, FBS GG banget. Oke, jadi ada Jito. Ini Jito juga kemarin-kemarin gue dapat nih guys, Jito ijo ya. Jito ijo. Karena dia powernya lebih gede dari Jito gue yang lama, jadi gue pakai Jito yang ini aja ya. Ada si Gonzales ya. Gonzales ini kemarin gue dapat dari mana ya? Gue lupa deh, tiket SSR kayaknya ya. Gue lupa. Ya ini bisa ngeboost si Tsubasa sih tuh. 3% yang ngeboost Tsubasa yang ini. Tsubasa Barca. Ada Chester ya untuk passer. Ini juga gue pakai buat passer sih, guys. Levin ini gue pakai buat passer ya. Gue colok new Levin pass tuh ya, ada di shop. Sama Aurora Intercept gue ada Levin biru. Akhirnya gue colok ke sini aja. Oke, ada Misaki. Misakinya di sini cupu ya, guys. Karena Misakinya cuman gue butuhin buat ini aja sih. Buat Golden Duo doang. Misakinya buat Golden Duo doang. Jadi gue nungguin, semoga aja nanti ada step up Jepang minggu depannya atau 2 minggu lagi ada Misaki yang baru ya. Jadi Misakinya bisa gue masukin guys. Dan semoga aja Misakinya hijau sih ya. Oke, ada Hyuga. Ya ini gak maksimal semua sih. Hyuganya juga gak maksimal ya, karena gak ada Sawada hijau guys. Pokoknya power 1 juta lah ya. Kita akan cobain power 1 juta ini di cup aja lah ya. Kan sekarang ada lagi ada cup yang baru tuh guys. Ya ini cup ya. Gue udah main 4 kali ya. Menang 2 kali, kalah 2 kali guys ya. Kalah 2 kalinya ada yang nge-lag, ada yang DC ya. Karena internet gue putus-putus, bete banget gue asli loh. Gila para internet bisa putus-putus ya. Bisnet. Ya jadi kita lanjut aja ya cupnya. Ini gue main cupnya yang pro ya. Yang pro. Main yang pro guys, soalnya kalau pakai yang like itu nggak pakai team skill ya, jadi gue nggak bisa pakai 1 juta power guys. Ya kita tes di sini aja ya. Lawan siapa ini? Ayo dong, menang dong. Gila nih, kemarin nge-lag tuh gitu, DC, gila kalah 2 kali, menang 2 kali guys. Wow, wow ini tumben banget powernya kecil 740. Wah, bagus, tumben banget ya. Tumben banget ini. Widih, tapi udah UR max semua tapi. Enggak apa-apa kita tes ya. Kita tes. Kalau ngelawan yang jago-jago banget superstar mah aduh gawat dah. Ya kita tes power 1 juta gua ya guys. Gua mau lihat statusnya sih. Oke ya, Cluivot gua ini nggak ada begal. Oke, Roberto lewat. Mau kemana Roberto? Oke. Dia langsung kasih Hyuga. Wow. Wih. S99 Stormy ya. Serem juga guys. Waduh, kacau ini. Kiper gua Genzo-nya masih S50 soalnya. Wah, langsung di Stormy sama dia. Gila bener. Oke lah, mau begitu. Oke, jadi dia kayaknya mainnya nyepam-nyepam nih guys. Oh enggak sih. Ini Naturesa. Gua pakai Naturesa mitos juga ya guys. Natureza mitosnya udah gua rubah ya limit breaknya. Jadi khusus untuk support ya guys ya, untuk tackle, untuk intercept, sama dribble, sama ngepas. Oke, semoga aja bisa ketangkep nih S99. Gua buru S50 nih, soalnya sisanya gua pakai buat Gentil soalnya kemarin BB SSR-nya. Ayo Genzo. Boom. Yes. Ya ini Hyuga ini kalau lemas baru jago ya. Kalau selama masih penuh sih gua nggak gitu takut guys. Oke, Gonzales. Oke, Gonzales. Aduh. Untung gak dapet. Ini Levin ini juga gue buat support ya guys. Gue jadiin support ya. Oke, kita dribble aja. Oke, lewat. Think you can keep up with me? Yeah. Aurora Vein. Keren ya Levin. Levin sih keren banget skillnya ya. Oke, kita langsung kasih Hyuga.
Brolin, wah ini mah Brolin. S99 gile bener. Serem-serem ya S99 guys. Kita tabrak aja lah. Oke, Hyuga FPS gua menang. Ceder. Kita shot ya guys. Pakai Stormy ya. Stormy gua S99 nih. FW gua yang S99 tuh cuman 3 guys ya. Snyder Keeping Fire, udah gitu Stormy Resurrection yang ini, sama Awi Nonstop Profecieta doang. Cuma 3 doang FW gua yang 99, yang lainnya S30 semua ya. Karena tim gua kebanyakan naikin tim sih ya. Semua tim gua naikin guys. Aduh, dia kok critical. Mental dia guys. Wah, mental dia. Ini orangnya juga sama kayak gua ya. Apa timnya gado-gado ya. Timnya gado-gado dia guys. Sama kayak gue. Oke, ini kita lawan orang siapa sih? Orang Cina apa orang Jepang nih? Orang Cina kayaknya ya. Oke, Roberto mau kemana kau? Gila skill S99 semua nih orang. Ayo Roberto. Oke. Ini by the way wifi-nya dia kok penuh terus ya? Apa jangan-jangan gua ngelawan bot lagi? Student Teacher Duo. Oke. Gila tuh S berapa dia? S60. Hebat ya. Oke. Roberto dia mau oper kemana? Oke, yes. Mantap. Oke, sudah. Soda nih jagonya cuma di pinggir-pinggir doang guys. Dia bisanya main pinggir dia ya. Ayo, Natu tos. Oke. Pierre. Kita wantuin aja lah ya. Wis, udah lama gua enggak lihat ini guys ya, enggak lihat Natu tos dan Tsubasa. Oh, gila bloknya 99 juga. Bikin serem aja ya. Ayo Natu tos. Aduh, kita bingung nih mau kemana. Hyuga gua kayaknya nggak ada stamina ya. Okelah. Kita lewatin lagi lah ya si ini Igawa rese banget ini. Igawa Insect Master kan ya. Apalagi dia S99 ya. Jadi kalau gua ngechat pasti ditangkap punya sih. Oke. Oke, kita kasih Hyuga. Apakah kurang sedikit lagi. Kita kasih si siapa ya? Tsubasa kah? Gua kelipot aja lah ya. Oke. Igawa lagi. Kesel banget gua. Wah. Igawa itu punya recover kali ya. Kok dia habis selesai mess up bisa mess up lagi ya? S99 dia. Kacau nih. Untung gua Insect Master ya. Gua Insect Master harusnya bisa lewati. Gila gue Insect Master lu, nggak lewat men. Gila. Oke, corner. Kita pakai siapa ya? Ini gue mainnya di emulator nggak gitu enak nih, enakan di handphone nih. Okelah, kita pakai Chaser aja ya. Kita langsung, waduh jauh banget lagi Kuliput gue di ujung, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita langsung kasih Kuliput aja ya, kasih Kuliput. Rainbow, mantap. Soalnya Igawanya serem. Aduh, Pieto. Aduh, kita trap aja lah ya. Dia kan Insect Master ya, harusnya sih gue bisa nge-trap sih guys. Ya, kita trap aja deh. Oke, Rainbow. Mantap, ini dapat sih kayaknya sih. Just Insect Master cuy. Oke. Break shot. I will crush you. Level 30 doang sih, kayaknya sih ditangkep sih sama dia sih. Gila gua, soalnya yang S99 cuma Stormy doang nih. Juga gua udah gak ada stamina lagi. Ayo Muller. Wow, FBS S99. Apakah bisa nangkep? Mental lu. Mental ya? Aneh banget ya? Gua padahal kalah elemen ya? Aneh nih. Oke, nggak apa-apa lah ya, dia bagus lah, kalah lah, jadi gue dapat poin. Xiao, dia ada Xiao juga nih, ini timnya gado-gado banget nih.
Oke, babak kedua ya guys. Chester. Jeng 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 jeng. Di sini gue masukin ini tadi ya, masukin Sawada ya guys. Gue masukin Sawada, masukin Robson biar ngebuff si Hyuga, ngebuff si Clifford ya. Gue masukin Robson sama Sawada. Wow, dia full power. Wah gila, Hyuganya dicolok Tiger Interception loh, keren. Oh lewat. Oh gila, Chester-nya GG ya. Aduh. Oke, gua kelebihan. Wah, parah. Susah ya kelebihan gua, guys. 1-2 sama shot. Oke, kita intercept ya. Ayo sini Ki Pierre. Pierre, bolanya kasih gua. Nah, dia kayaknya 1-2 deh. Oh kan. Oke, gua critical. Bagus Awada. Bagus critical ya. RNG lagi berpihak sama gua nih. Dia lagi critical ya, lagi full power ya guys. Kita bawa ajak main-main dulu guys. Nah, sampai critical dia habis ya. Sampai critical, kita oper ke mana ya? Kita main-mainin ya. Kita Levin apa ke Chester ya? Jahat lu gua lu. Wah, parah lu, jahat banget gue. Kita kasih Chester aja lah. Kita main-mainin dia dulu guys. Tuh, gila. S99 critical pula. Lewat dong. Oke. Ada Xiao loh. Nah, kita ketemu Tsubasa ya. Tsubasa ini nggak bisa begal ya, jadi kita nyantai guys. Kita tabrak aja lah ya, tabrak lari Tsubasanya. Nah, rasain loh, Tsubasa nggak bisa begal. Control the game, yoi. Ayo cepetan abis kritikalnya. Gue malas banget nih kalau musuhnya masih ada kritikal nih. Oke, kita oper ke Levin. Waduh, hampir dapet dia. Oke, critical udah habis guys. Kita kasih Hyuga. Jumping Raiju, mantep. Ayo Hyuga. Hyuga, jumping Raiju shot. Tsubasa, gue pinjam sepatu lu. Sepatunya rusak dah. Waduh, gila. Jumping Raiju. Gila, gue sebenarnya pengen gacha Hino guys. Kemarin-kemarin tuh ya, gacha Hino biar keren gitu. Hino sama Hyuga ya, duet di depan ya. Tadi gue pengen gacha, cuma ngatonya ada Genso. Genso bayar ya. Aduh. Oh, mental. Coba si Club nggak ngeluarin Genso bayar ya. Jadinya gue pasti kemarin gacha Hino tuh di akun utama gue ya. Biar duet sama Hyuga tuh, gue udah menang. Keren banget tuh, Raiju Tornado. Keren abis. Udah gitu, Dragon Tiger duonya juga keren banget. Xiao. Oke, dia ngasih Hyuga mulu ya. Dia penyerang utamanya Hyuga doang kayak ini. Ya udah, lewat aja loh. Silakan, silakan, silakan. Wah, gila, langsung di shot sama dia. Langsung di shot sama dia loh. Das ganda. Wah, jangan ngomong das ganda ya, nanti kena copyright-nya Sasaki. Oke. Bisa lah gua tangkap ini mah dari jarak jauh soalnya, guys. Genso gue colok 2 sih, ada God Hand ya. Kita pakai God Hand aja ya, lebih hemat kayaknya. Lagian gue udah lama banget gak ngeliat skill God Hand nih. Skillnya gue udah lupa kayak gimana God Hand nih. Kalau gak salah ada tulisan SGKK-nya juga deh. Awil shot, ini shot. Aduh gila, panjang banget cuy. Cus. Oh, dia begini dulu ya. Dia doa dulu guys. Oke Genso. Oh mantep, kasih Hyuga. Tapi Hyuga gue udah gak ada ini cuy. Aduh. Wah pusing gue. Oke, Misaki. Misaki lawan Misaki. Kerenan Misaki yang kanan ya. Gila, gue gak dapet-dapet tuh Misaki Dream Pass. Oke. Kita tabrak aja, guys. Dribbling teknik. Ini keren nih, international dribble. Momentumnya tinggi. Kita kasih ke bawah. Ya, wow. Wow, Tsubasa gue 26.500 guys. Lumayan ya. 26.500 loh, Tsubasa Baka di tim 1 juta guys. Semoga bisa lewat. Yes. Gila Pierre. Gue nungguin Pierre yang hijau ini di HA guys. Itu pasti jadi GG banget sih. Oke, skydive. Yes, ceger. Pedal to the metal.
ternyata di tim 1 juta gua itu Tsubasa gua masih lumayan GG ya, 26.500 ya. Kalau Misaki gua tadi lihat berapa Misaki ya? Misaki kayak kecil deh karena gua enggak pakai Kotaro. Oh, gol guys. Enggak pakai Kotaro sama enggak pakai Kazami ya. Jadi Misaki gua kecil sih. Sebenarnya Misaki yang mesti diganti tuh guys. Cuman gua enggak ada Misaki hijau yang GG lagi soalnya. Ceder, gol. Ya. Musuhnya gado-gado sih, tapi gua juga gado-gado sih. Oke ya, 4-0. Wow, thank you ya orang-orang Cina ya. Apa namanya? Makasih bahasa Cina apa sih? Wo ai ni lah. Kan sam hamidah. Oke. Okay. Ini gua ngetes ya guys, tim 1 juta ya. Gua belum pernah pakai sih tim 1 juta ya. Cuman kayaknya lebih enak tim ijo Jepang gua sih. Gua lebih bisa main pakai tim ijo Jepang ya. Kayaknya buff-nya lebih mantap kalau tim ijo Jepang, guys. Oke, kayaknya itu aja guys. Gue cuma nyobain doang ya, nyobain tim 1 juta. Ternyata lumayan ya tim 1 juta ya. Penyerang utamanya sih masih ada Hyuga, masih ada Tsubasa sih guys. Misakinya sih jadi kurang ya. Cuman tetap aja GG-an di tim ijo Jepang ya, untuk Genso-nya sama Misakinya guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Gue belum sempat review si Gentil nih. Besok lah ya, hari Minggu ya guys, gue review Gentil ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.